Akan dan hasilnya sudah dinikmati, yakni pembangunan air bersih way line di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri, pengembangan jaringan air bersih di Kecamatan Ileape dan Ileape Timur, Kecamatan Atadei, dan kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk pengadaan sumur bor di beberapa lokasi, serta pelayanan air minum dalam kota Leweleba yang semakin merata. Pembangunan infrastruktur air bersih untuk seluruh wilayah di Kabupaten Lembata akan selesai sampai dengan tahun 2018. Dalam bidang infrastruktur jalan, kebijakan yang dilakukan adalah pembangunan dan peningkatan jalan untuk mendukung aksesibilitas transportasi antar kecamatan, aksesibilitas ke daerah potensi wisata dan kantong produksi pertanian. Untuk diketahui bersama bahwa pada tanggal 13 Desember 2016 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan datang di Lembata untuk merayakan Hari Nusantara Nasional. Ini adalah strategi kita untuk menarik perhatian pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Kabupaten Lembata. Ini adalah momentum dan strategi percepatan pembangunan infrastruktur untuk kabupaten kita. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada semua masyarakat dan segenap jajaran pemerintah agar mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kegiatan sangat bermanfaat ini. Kesuksesan kegiatan ini, saya yakin akan melambungkan nama Lembata secara nasional dan membawa Lembata berlari lebih cepat dalam pembangunan ke depannya. Berkat gagasan dan keberanian dengan terobosan konsep perencanaan wilayah dengan model integrasi pertumbuhan melalui pembangunan ekonomi kawasan khusus Altaka Alor Lembata Larantuka yang murni lahir dari inisiatif pemerintah daerah Kabupaten Lembata dan berkat usaha lobi kita ke tingkat pusat, maka kita dipercayakan menjadi tuan rumah perayaan tingkat nasional ini. Sekalipun kegiatan nasional ini diselenggarakan di saat telah berakhirnya tugas pengabdian saya, Eliaser Yance Sunur sebagai Bupati Lembata dan Victor Madowatun sebagai Wakil Bupati dengan hashtag Lembata Baru. Namun saya sangat optimis dan bangga dapat mempersembahkan semua kemampuan saya untuk layout Lewetana Lembata tercinta dengan semangat pengabdian yang tulus dalam getaran nada lantunan tanah Lembata Helero Pai Soga Hama-Hama. Karenanya, sekali lagi saya mengajak kita semua demi tanah Lembata. Mari kita sukseskan kegiatan Hari Nusantara Nasional 13 Desember 2016 dan semoga pada saat puncak kegiatan dimaksud secara nasional bersama dengan Presiden Republik Indonesia mendeklarasikan pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia dimulai dari Lembata. Undangan dan peserta upacara yang saya hormati. Sebagai akhir pidato ini, saya mengajak kita sekalian untuk membuka mata hati kita dan melihat dengan jujur semua kekurangan dan kemajuan yang sudah kita capai hingga hari ini. Semua ini kita raih berkat usaha kerja keras kita dan restu Tuhan leluhur Lewetana. Tuhan tidak meminta kita untuk selalu berhasil. Ia hanya meminta kita untuk selalu mencoba dan jangan pernah menyerah. Mari kita bangun mental dan karakter positif yang berguna bagi banyak orang
dimulai dari diri kita sendiri, agar kita dapat memberikan bukti kerja nyata untuk daerah yang kita cintai ini. Pemimpin yang hebat tidak selamanya disenangi semua orang, karena tidak semua orang mau berubah dan berani melepaskan kemapanannya untuk kebaikan banyak orang. Tetapi pemimpin yang hebat akan terus dicintai karena ia membawa perubahan bagi banyak orang. Karenanya, sebagai bupati dan wakil bupati, pemimpin daerah ini yang pada tanggal 25 Agustus 2016 mendatang menyelesaikan masa tugas dalam periode 2011-2016, saya selalu berharap agar semua pencapaian ini tidak titik di sini, tetapi terus berkelanjutan, sehingga semua pencapaian yang sudah kita raih dan on the track dalam role pembangunan terus dikerjakan dan dilanjutkan di 2017 secara bersinambungan. Aku tahu apa yang kamu mau. Itulah pembangunan berkelanjutan. Mari satukan hati dan satukan langkah kita untuk mempertahankan dan melanjutkan semua kemajuan yang sudah kita capai bersama untuk Leuau, Leuau Tanah Lembata Tercinta. Akhirnya, saya Eliaser Yance Sunur dan Victor Madawatun menyampaikan salam Leuau, Leuau Tanah. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Bupati Lembata, cap tertanda Eliaser Yetni Sunur. Menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung bangsa. Kita tetap sejak memerdekakan Indonesia. Kita tetap doa.